and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my Baiklah, karena sudah pukul 4, mari kita mulai webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Selamat sore Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak, serta teman-teman. Sebelumnya mari kita mengawali webinar pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lebih jauh, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Pinky Pratiwi dari Teknik Sipil Angkatan 2017. Pada sore hari ini, saya akan memandu jalannya acara webinar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit peraturan selama webinar berlangsung. Yang pertama, selain moderator dan pembicara, mohon untuk tidak menyalakan suara selama pembicara membawakan materi. Lalu yang kedua, setelah pembicara selesai membawakan materi, maka akan ada sesi tanya-jawab. Penanya dapat menulis pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand dan menyalakan audio. Yang ketiga, webinar kali ini akan direcord atau direkam serta akan diberikan bersamaan dengan sertifikat yang akan dibagikan melalui email masing-masing audiens. Dan yang terakhir, peserta yang mendapat sertifikat adalah peserta yang mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, pada sore hari ini kita akan mendengarkan penjelasan materi mengenai peranan engineer pada pekerjaan survei dan penyelidikan tanah di PT Atria Swastika Rekayasa yang akan dibawakan oleh salah seorang alumni dari Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha. Beliau adalah Bapak Aditya Rizky Rilandi, S.P. Pendidikan beliau S1 Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha, Bandung, lulus tahun 2017. Pekerjaan beliau engineer di PT Atria Swastika Rekayasa 2017 hingga sekarang. Pengalaman proyek beliau, supervisor pada upgrade kapasitas JT Review Bid Dokumen dan penyimpanan HPE PLTU Jeranjang Nusa Tenggara Barat. Site koordinator pada onshore site development unforeseen survey dan kajian modifikasi fasilitas loading JT RDMP RU5 Balikpapan. Site engineer pada DED Sipil dan struktur belt conveyor di PJB Paiton Probolinggo. Site engineer pada integrity struktural survey JT dan pile underwater investigation survey di PT Siam Mas Pion Terminal. Site engineer pada assessment work for JT dan tank storage di PT Inti Lingga Sejahtera Serang Banten. Site koordinator pada survei penyelidikan tanah dan assessment pabrik katalis PT Pupuk Kujang Cikampek. Supervisor pada engineering design of warehouse tahap 2 RDMP Pertamina RU5 Balikpapan. Baiklah, saya persilakan pembicara kita pada sore hari ini, Bapak Aditya Rizky Rilandi ST untuk menyampaikan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pinggi ya. Selamat sore ya untuk Bapak Ibu dosen sekalian, teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenankan saya untuk mempresentasikan webinar saya di sore ini dengan tema
peranan engineer pada survei dan penyelidikan tanah di PT Atria Swasipta dan Kayasa. Saya izin share screen ya. Oke, sesuai dengan topik saya, peranan engineer pada pekerjaan survei dan penyelidikan tanah di PT Atria Swasipta Rekayasa. Pertama, saya akan memperkenalkan dulu apa sih PT Atria Swasipta Rekayasa itu. Jadi, PT Atria Swasipta Rekayasa adalah salah satu konsultan yang dibentuk di Bandung pada tahun 1992, dan yang membentuk PT Atria ini adalah dosen-dosen dan guru-guru besar di Institut Teknologi Bandung. Dari tahun 92 sampai dengan tahun 2020 ini, kami tergabung di INKINDO atau Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Visi kami adalah menjadi konsultan yang dapat dipercaya, diandalkan, dan kompetitif secara global. Dan untuk misi kami sendiri, PT Atria ini senantiasa mengupdate teknologi-teknologi yang diterapkan, baik dari SDM, software, maupun peralatan yang kami gunakan. Sebagai konsultan, jasa-jasa yang kami layani antara lain adalah teknikal survei, seperti topografi, batimetri, hydrooceanography, soil investigation, dan struktur investigation dan assessment. Selain technical survey, kami pun melakukan desain dan perencanaan, seperti perencanaan jalan, perencanaan jembatan, bangunan tinggi, dan lainnya. Untuk spesialisasi kami, sebenarnya kami ini di bidang marine and port atau pelabuhan. Dari tahun 1992 sampai tahun 2020, tenaga ahli kami didominasi oleh tenaga ahli yang ahli di bidang pelabuhan. Selain itu, kami pun menyediakan jasa engineering support, construction management, dan supervisi. Karyawan Atria saat ini, mohon maaf, ini belum diupdate. Kurang lebih saat ini yang terdaftar di Atria, baik karyawan tetap ataupun pekerja satuan waktu, 238 orang. Yang tergabung dari beberapa universitas ternama ataupun sekolah-sekolah lainnya. Bisa dilihat itu ada struktur engineer, port engineer, hidroseonografi, geodetik, geoteknik, sipil, dan sebagainya. Jadi keseluruhan 238 orang ini tergabung di PT Atria dan tergabung di beberapa divisi. Kebetulan dikarenakan saya ini divisi survei, saya tidak akan membahas terlalu banyak untuk divisi-divisi lainnya. Saya akan fokus di bidang survei sesuai dengan tema saya. Sebelum kita, saya jelaskan tentang tahapan, tentang apa aja divisi yang ada di PT Atria, saya akan menjelaskan dulu tahapan pelaksanaan di konstruksi. Seperti apa sih biasanya konstruksi itu? Mungkin teman-teman sekalian banyak yang udah paham, tapi mungkin ada juga yang belum paham ya. Seperti apa sebenarnya tahapan pelaksanaan konstruksi itu? Gambaran besarnya, pertama biasanya itu kita melakukan feasibility study atau studi kelayakan. Setelah itu, ada tahapan survei dan penyelidikan di dalamnya. Nantinya, survei dan penyelidikan ini mengumpulkan data-data teknis yang diperlukan untuk melakukan DED atau Design Engineering Detail, ataupun dilakukan survei investigation design. Ketika DED sudah jadi, maka berikutnya adalah tahapan pelaksanaan konstruksi. Divisi survei. Di Atria, salah satu divisi yang menjadi ujung tombak atau berperan penting di PT Atria adalah divisi survei. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail divisi survei itu terbagi menjadi beberapa subdivisi. Pertama adalah divisi survei penyelidikan tanah. Berikut adalah item-item yang biasanya kami lakukan di divisi survei penyelidikan tanah. Antara lain ada deep bore investigation, Dascon penetration, dynamic core, CPTU, deep well investigation, soil resistivity, GPR, geolistrik, microgravity, seismic down, and crosshaul. Terakhir adalah field, CBR, dan permeability test. Nantinya divisi survei ini akan saya jelaskan secara khusus. Ini untuk gambarannya, kami melakukan pengembangan di onshore maupun offshore. Mohon maaf fotonya, ini foto belum update. Lalu yang berikutnya, survei di divisi survei ini adalah topografi dan batimetri. Untuk teman-teman yang mungkin di Maranatha sudah mengenal namanya ilmu ukur tanah. Nah, kurang lebih topografi ini sama.
kami melakukan pengukuran detail situasi, poligon, kontur, dan elevasi yang nantinya itu akan menjadi peta untuk menentukan seperti apa area kerja kami. Lalu ada tidal dan batimetri. Dikarenakan proyek-proyek kami ini adalah proyek-proyek yang berfokus di bidang port and marine, maka tentu saja peran batimetri ini menjadi hal yang sangat krusial. Seperti pasang surut, arus, dan sedimentasi, tentu itu harus kami lakukan pengukuran di lapangan supaya kami dapat menentukan seperti apa desain yang cocok untuk port and marine tersebut. Lalu ini mungkin teman-teman ada yang ngambil mata kuliah hidrologi terterapan. Nah, penerapan ya pada dunia kerja itu mungkin di hidrooseanografi kami biasa melakukan pengukuran dengan menggunakan alat AWACS yang di dalam pengukurannya itu kami melakukan pengukuran suhu udaranya, kelembapan, tekanan udara, curah hujan, arah angin, dan kecepatan angin. Nah, biasanya pengukuran ini dilakukan per satu siklus. Satu siklusnya bisa 6 bulan, 3 bulan, ataupun 1 tahun disesuaikan dengan kondisi di mana proyek itu berada. Ini kurang lebih gambaran topografi survei. Mungkin teman-teman biasa menggunakan teodolit kalau di lab Yud Marnab. Nah, kalau di dunia kerja, kami menggunakan electronic total station. Jadi, udah nggak sekompleks lagi seperti di lab Yud ya. Kalau misalkan di lapangan itu, di dunia kerja itu udah, ya bisa dibilang canggih lah, udah pakai laser gitu dan sebagainya. Ini contoh-contoh aja untuk pengukuran pasang surut, pengukuran batimetri. Nah, ini yang saya bilang alat AWACS. Jadi alatnya itu biasanya ditanam di laut, jadi dia diamati setiap biasanya itu satu hari. Satu hari pun ada bacaan siklusnya, ada 6 jam, ada 12 jam, itu biasanya ditentukan ketika kick-off meeting dengan klien, seperti apa baik. Berikutnya, di divisi survei itu ada assessment. Nah, kenapa ini foto-fotonya banyaknya dermaga? Karena saya bilang, Atria itu spesialisasi di bidang port and marine. Jadi, assessment ini adalah suatu survei penilaian, dimulai dari tahapan visual survei. Nah, visual survei ini melihat seperti apa kerusakan struktur yang terjadi di lapangan, apakah masih layak ataukah perlu ada perbaikan. Lalu ada item-item lainnya untuk menguatkan data visual tersebut, seperti compression test, hammer test, concrete ultrasonic, dan seterusnya. Jadi, intinya dari survei assessment ini adalah melihat struktur suatu infrastruktur maupun bangunan. Nah, ada underwater survei juga, karena kan biasanya itu kami di dermaga, jadi pasti ada penyelam ke bawah untuk mengecek tiang-tiang pancangnya, pile cap-nya, dan hal-hal lainnya yang terjadi di bawah dermaga. Ini ada core drill, hull seal potensial, UTV, rebar scan, hammer test, dan underwater observation. Jadi intinya ini adalah metode-metode pendukung lainnya untuk mendapatkan kriteria kekuatan suatu struktur, apakah perlu diganti ataukah perlu perbaikan saja. Terakhir, di divisi survei ini ada soil laboratory. Ini kurang lebih sama dengan lab Mektan yang ada di Universitas Maranatha ya. Jadi pengujiannya juga kurang lebih sama, ada specific gravity, unit weight, water content, Atterberg, triaksial, konsol, dan lainnya. Saya akan menjelaskan lebih detail secara khusus divisi survei penyelidikan tanah. Jadi di dunia pekerjaan survei ini, khususnya di survei penyelidikan tanah ini, pertama yang biasanya paling umum untuk dilakukan adalah pengeboran dalam. Kenapa pengeboran dalam? Karena pengeboran dalam ini dilakukan untuk mengambil pertama sampel UDS, kedua mengambil coring, sampel coring, dan ketiga adalah SPT atau standard penetration test. Alat yang kami gunakan, kami punya alat Toho, Kano, dan YBM. Total itu masih 3, jadi sejauh ini alat-alat ini biasanya kami gunakan di proyek-proyek kami ataupun kami rekanan dengan support. Nah, elemen-elemen, item-item yang ada di alat bor ini, pertama adalah mesin bor itu sendiri dengan penggeraknya atau dopeng, lalu ada water pump atau sansin, ada SPT hammer dengan berat 63,5, ada mata bor, ada casing, dan stangnya. Kenapa saya akan menjelaskan lebih detail? Karena bisa dibilang bor ini adalah kunci utama dari kesuksesan suatu pekerjaan atau proyek. Nah, output yang pertama dari pekerjaan ini,
Nah, ini saya jelasin dulu aja. Jadi ini ada salah satu contoh-contoh pekerjaan boring test yang kami lakukan. Pertama itu ada proyek kami di PT Pertamina Panjang Lampung. Yang kedua itu adalah proyek Karyangau. Yang Pertamina Panjang Lampung itu offshore di Bagan kami melakukannya. Ini pekerjaan kami di PT Sinarmas Lampung dan Wilmar Padi Indonesia di Madiun. Dua-duanya onshore atau pengeboran yang dilakukan di darat. Lalu ini di tahun 2020 di PC Pelabuhan Sungai Lais Palembang. Lalu Wilmar Dumai itu offshore juga. Ini Pelabuhan Satui di Kalimantan Selatan. Di Batu Licin, kurang lebih 3 jam dari Batu Licin, lalu Pelindo 3, Terminal Peti Kemas Semarang. Lalu IPC Pelabuhan Cirebon, IPC Pelabuhan Tanjung Priuk. Jadi kalau dilihat ini klien-klien kami memang banyaknya IPC, Pelindo, karena memang spesialisasi kami itu di bidang port and marine. Ini di Pelabuhan Gilgenting, Kangean dan Nusa Lembut. Nah, itu mungkin flashback aja untuk gambaran seperti apa sih pengeboran ini. Lalu output yang pertama dari pengeboran itu akan dibuat core box. Core box ini adalah fungsinya untuk menyimpan sampel-sampel tanah. Mungkin teman-teman ada yang ngambil fondasi. Jadi memang core box ini dibutuhkan sebagai bukti dan sebagai tempat menyimpan sampel tanah. Nantinya core box ini akan disimpan di tempat yang telah disediakan oleh klien. Biasanya klien yang menyediakan. Jadi di core box ini biasanya sesuai standar itu per interval 5 meter. Jadi ada sampel tanahnya, ada data SPT-nya, plastik. Lalu untuk sampel UDS itu yang dipampang di core box ini tentu saja bukan UDS yang asli. Jika UDS yang asli itu sudah diamankan ketika pengambilan telah dilakukan, langsung kami lilin dan kami simpan di tempat yang telah disediakan sebelumnya. Karena karakteristik sampel UDS yang tidak boleh terganggu, sehingga cara menanganinya atau handlingnya itu pun beda. Nah, output yang berikutnya selain core box, kami pun akan membuat yang namanya borelock atau boring log. Di borelock ini ada informasi yang terpampang. Antara lain adalah titik bornya, jelas. Itu. Lalu ada koordinat pengeborannya, ada muka air tanahnya, ada data SPT-nya atau standard penetration, lalu ada deskripsi tanahnya seperti apa, dan terakhir adalah jumlah sampel yang diambil. Nah, jadi saya ingin sedikit cerita. Jadi untuk borelock ini, mungkin yang sudah bekerja itu, yang sudah bekerja mungkin sudah di dunia penyelidikan tanah ya, terutama mungkin ada yang melihat di proyek Pelabuhan Tanjung Kalap ini ada anomali. Kenapa saya bilang anomali? Karena terjadi banyak sekali lensa. Jadi istilah di dunia pengeboran ini ada namanya lensa. Ketika nilai SPT besar, tiba-tiba ketika di drilling lebih dalam, dilakukan lagi pengujian SPT, nilainya mengecil. Nah, tentu saja ini menjadi tantangan untuk tim desain, karena ketika formasi tanahnya itu menimbulkan lensa, jadi dia harus berhati-hati dalam melakukan desain dan analisis. Beda dengan yang Pelabuhan Cirebon, ketika kedalaman 20 meter ke bawah sampai dengan end of bore di 40 meter, SPT-nya cenderung nilainya stabil, dinilai lebih dari 60 terus. Nah, untuk yang Majalengka, itu juga ada lensa. Lalu di proyek TPKS Semarang, saya juga ingin sedikit cerita. Kami melakukan pengeboran sampai dengan kedalaman 70 meter untuk di titik borehole 1-3. Kebetulan ada pengawas saya juga di sini, Esa ya. Nanti mungkin bisa sharing juga kejadian yang di TPKS Semarang. Jadi tanah di TPKS Semarang ini memang bisa dibilang nilai SPT-nya kecil sekali, hanya nilainya 70, hanya nilainya kurang dari 60 terus. Atau SPT-nya kecil ya. Sedangkan untuk Tanjung Priuk, Bakauheni nilainya besar-besar semua. Ini pekerjaan di Giligenting, lalu di Pandang Lampung, dan terakhir Harjosari Pekalongan. Lalu kami pun membuat namanya soil profile atau stratigrafi dari suatu lapisan tanah. Nah, untuk Pelabuhan Cirebon ini, jadi bisa dibilang tanahnya itu tipenya heterogen. Kenapa? Karena memang lapisan-lapisan tanahnya itu tidak sama antara satu titik dengan titik lainnya. Ini untuk borehole 1 dan borehole 2 itu jarak di lapangan kurang lebih hanya 70 meter. Memang secara SNI itu lebih dari 50 meter pasti tanah berubah. Tapi seharusnya di suatu daerah itu lapisan tanahnya kurang lebih sama atau homogen. Nah, kebetulan untuk yang Pelabuhan Cirebon ini, bisa dilihat sama teman-teman sekilas saja ya, nggak perlu paham, tapi mungkin udah bisa dilihat beda lapisan tanahnya.
Nah, sedangkan untuk yang terminal PT Kurma Semarang, kenapa saya tampilkan juga di sini? Karena di terminal PT Kurma Semarang ini tanahnya cenderung homogen, dan saya bilang tadi nilai SPT-nya kecil karena lapisannya itu kebanyakan lempung dan water kontennya tinggi, sehingga nilai SPT-nya kecil sekali. Tentu ini menjadi tantangan juga untuk tim desain menempatkan pancang ataupun pondasi lainnya dengan kondisi tanah yang seperti ini. Berikutnya adalah Tanjung Priok, ini juga kurang lebih bisa dibilang sebenarnya homogen di kedalaman-kedalaman tertentu, tapi secara keseluruhan ada perbedaan di borehole 1, di mana di situ ada lapisan batu, sedangkan di borehole 2 nggak ada. Nah, ini adalah pengalaman proyek PT Atria. Saya akan sedikit review aja, ini pengalaman proyek. Jadi, selama 3 tahun terakhir ini, kami handling beberapa pekerjaan. Yang pertama itu ada survei dan perencanaan, ada survei kerja. Jadi, memang kadang dari klien itu bisa pekerjaan yang diterima oleh Atria itu hanya survei, tapi bisa juga survei dan perencanaan. Itu tergantung kontrak dengan kliennya. Ada lokasi di Lampung, Parepare, Balongan, dan sekitarnya. Ini tahun 2018. 2018 sampai dengan proyek 34. Lalu di tahun 2019 kami juga melakukan beberapa pekerjaan survei dan perencanaan di berbagai lokasi yang ada di Indonesia. Nah, saya langsung ke tahun 2020 aja. Jadi di tahun 2020 ini pun ada proyek yang mungkin teman-teman bisa lihat di poin nomor 79, Dede di PT Berlian Manyar Sejahtera Gresik. Kebetulan pengawasnya alumni Maranta juga, Jessel. Di proyek ini sedang ada kendala, nanti saya akan lebih jelaskan lebih detail lagi kendala seperti apa dan bagaimana handling kami terhadap kendala ini. Lalu ini proyek 2020 ya, sampai nomor 94, 3 tahun terakhir. Nah, ini gambaran peta. Jadi kenapa saya show di sini? Ya mungkin teman-teman ada yang nggak paham juga di mana sih Taliabu, di mana Kijing. Nah, ini untuk gambaran aja saya bagi jadi 3 zona. Pertama zona 1 di Sumatera. Jadi itu adalah titik-titik di mana kami ada proyek selama 3 tahun ke belakang ini. Nah, ini bisa dilihat ini proyek tahun 2018 sampai 2020, ini zona 2. Ada di Dermaga Mas Lembu. Jadi ada cerita tersendiri. Setiap proyek-proyek yang di mana kami melakukan merintis itu pasti ada ceritanya. Karena perjalanan untuk ke lokasi pun sudah luar biasa, dan ketika di lokasi pun jangan dibayangkan seperti di kota gitu. Namanya merintis ya pasti kondisinya juga luar biasa ketika di lapangan gitu. Terakhir yang zona 3 ada di Taliabu, Tanimbar, Piru, Masohi, Raha. Jadi proyek-proyek Atria ini ya bisa dibilang kalau lalu terakhir itu ada di borehole 1 Timor Leste, itu proyek tahun 2019. Kami sempat melakukan tomografi, batimetri, dan sondir di Timor Leste. Kebetulan kontraknya kami dengan PU-nya Timor Leste waktu itu. Nah, jadi banyaknya proyek yang dihandle, 94 mungkin ya, 3 tahun terakhir ini, tentu saja setiap proyek itu pasti ada yang namanya kendala, baik teknis ataupun non-teknis. Nah, saya akan breakdown seperti apa sih kendala-kendala itu, baik teknis ataupun non-teknis. Pertama, kendala teknis. Jadi, untuk kendala teknis itu lebih banyaknya untuk kerusakan-kerusakan seperti alat bor ataupun komponen pendukung lainnya. Nah, komponen pendukung itu seperti apa? Contoh, sansinya rusak. Kedua, stangnya hilang. Itu bisa juga. Lalu ketiga, misalkan casing rusak. Jadi, ataupun misalkan dari alat bornya sendiri, gigi satelitnya rusak, gigi win rusak, atau spindle-nya nggak muter. Jadi banyak sekali kendala yang bisa terjadi. Makanya penting sekali untuk senantiasa melakukan maintenance terhadap alat bor. Lalu selain itu, ada juga stang atau casing yang digunakan terjepit ketika dilakukan drilling. Nah, ini biasanya terjadi jika lapisan tanahnya pasir, di mana terjadi keruntuhan di lubang bornya. Dan ketika master bornya itu lupa untuk memasang casing, sehingga terjadi keruntuhan. Nah, kalau sudah stang atau casing terjepit, ya lumayan repot itu. Lalu yang terakhir untuk kendala teknis adalah durasi yang tidak sesuai dengan schedule yang direncanakan. Ini juga menjadi suatu tantangan sendiri ketika kita sedang proyek di lapangan, ketika schedule itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya ya klien juga nggak puas lah kalau misalkan kita molor gitu kerjaannya. Berikutnya adalah kendala non-teknis. Pertama adalah perizinan dan administrasi lapangan. Kenapa saya masukkan ke kendala? Karena pengalaman
biasanya itu ketika kick-off meeting dilakukan, sebelum kick-off meeting malah, ketika unmeasing, lalu kick-off, biasanya kalian itu tidak menyebutkan apa saja administrasi yang harus dilengkapi oleh pelaksana atau konsultannya. Ketika kami tiba di lapangan, ternyata banyak sekali yang harus dilengkapi, gitu. Seperti KTP-nya, surat keterangan sehat, kalau zaman sekarang karena COVID ya, surat keterangan sehat bebas COVID. Kedua, misalkan surat SKCK itu harus dilengkapi. Dan itu menjadi tantangan sendiri ketika perizinannya itu luar biasa ribet, sedangkan kami juga sudah di lapangan, sedangkan dokumen-dokumen kelengkapannya kurang. Berikutnya adalah koordinasi dengan klien dan teamwork yang buruk. Kenapa ini saya masukkan menjadi kendala? Dikarenakan jika klien banyak bertanya di lapangan, tentu saja karena itu memang kewajiban klien juga untuk memonitoring proyek itu seperti apa berjalannya. Nah, ketika kita tidak bisa menjelaskan dengan baik, tentu saja ini akan menjadi kendala, dikarenakan klien tidak puas dengan kinerja tim di lapangan. Akhirnya bisa di blacklist, atau misalkan diminta pergantian personil di lapangan. Lalu teamwork yang buruk juga tentu saja mempengaruhi efisiensi kerja. Target-target pekerjaan yang setiap harinya itu ditargetkan tidak tercapai dikarenakan tidak ada kerjasama antara leader dan bawahannya. Terakhir, nah ini mungkin isu sosial dulu. Isu sosial ini teman-teman mungkin di sini ada juga abang-abang atau bapak, ibu, dosen, dan siapapun lah yang sudah pernah bekerja, pasti ketika di lapangan itu menghadapi yang namanya isu sosial. Terang sekali ada pekerjaan yang isu sosialnya itu tidak menjadi momok menakutkan, seperti preman, LSM, lalu preman berseragam juga banyak. Nah, sebenarnya isu sosial ini simpel, karena undang-undang. Jadi UD atau ujung-ujungnya duit. Nah, cuman kan kita harus menyesuaikan budget anggaran proyek itu sesuai dengan realisasi di lapangan. Kalau terlalu banyak faktor-faktor seperti ini, tentunya akan merugikan perusahaan. Makanya ini termasuk kendala non-teknis. Belum lagi kalau misalkan pekerjaan di-stop ketika mereka minta uang dulu, sumbangan, atau apapun lah isunya seperti apa. Yang keempat itu adalah kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja ini sangat bisa terjadi, dan beberapa kali pun saya mengalami yang namanya kecelakaan kerja anggota saya di lapangan. Ketika kecelakaan kerja terjadi, otomatis anggota yang kecelaka itu kan pasti harus istirahat. Tentunya itu akan mempengaruhi performa tim, sehingga kecelakaan kerja pun menjadi kendala di lapangan. Nah, untuk kondisi alam seperti cuaca, arus laut, dan banjir, nah ini saya bilang tadi ada proyek kami tahun 2020 di Gresik. Jadi, arus lautnya itu sangat kencang, sehingga proyek kami sudah 1 bulan behind atau tidak dapat dikerjakan dikarenakan arus laut dan gelombang atasnya. Posisinya itu di selat antara Pulau Madura dan Pulau Jawa. Jadi, biasanya kami menggunakan bagan itu bambu. Yang kedua, ponton. Sudah beberapa metode diterapkan, tidak bisa. Sehingga akhirnya kami memutuskan menganalisis seperti apa ini agar pekerjaan dapat selesai. Akhirnya kami menggunakan besi untuk membuat bagan. Nah, kendala-kendala ini biasanya terjadi di lapang. Jadi, sebagai seorang engineer itu kita harus punya apa aja sih untuk menghadapi kendala-kendala ini, baik teknis maupun non-teknis. Pertama, jadi kita harus mempunyai 5 things we need to have to be a good engineer. SOP, quality control, and safety procedure. Nah, sebagai seorang engineer yang baik, kita tentu harus paham sequence-sequence pekerjaan kita. Pertama, kita harus paham dulu, kita mau melakukan pekerjaan apa. Sekuensinya seperti apa, lalu terakhir mutu yang ingin kita hasilkan seperti apa. Nah, itu artinya adalah controlling terhadap kualitas mutu pekerjaan yang kita hasilkan. Lalu jangan lupa safety prosedur, karena selain paham SOP, kualitasnya dijaga, terakhir pun yang penting itu adalah safety prosedurnya. Kenapa? Karena ketika saya bilang tadi, ketika ada kecelakaan kerja, yang rugi bukan hanya perusahaan, bukan hanya individunya aja, tapi keseluruhan pekerjaan ini menjadi rugi. Penting sekali untuk memahami safety-nya. Nah, jadi 3 poin ini, standar SOP, quality control, dan safety procedure ini lebih ke pribadi kita untuk memahami pekerjaan itu seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah leadership dan teamwork. Jadi, pekerjaan yang namanya bekerja di lapangan itu sudah pasti ada yang namanya pemimpin dan ada yang namanya dipimpin. Kenapa penting leadership? Ketika kalian
teman-teman memimpin suatu unit, anggaplah hima. Ketua hima itu harus bisa memahami karakteristik anggota di bawahnya. Entah itu kepala divisinya, entah itu anggota divisi-divisi tersebut. Jadi, sama seperti di lapangan, seorang pemimpin yang baik itu harus memahami, harus hafal nama-namanya, harus hafal karakter orang-orang di bawahnya. Kenapa penting sekali? Karena untuk menjalin chemistry atau teamwork, ketika suatu kesatuan individu ini sudah solid, maka akan menghasilkan productivity pekerjaan yang baik juga. Nah, kalau misalkan leadership leadernya tidak bisa memimpin dan anggotanya tidak bisa dipimpin, otomatis tidak akan terjadi chemistry, sehingga pekerjaan pun tidak akan maksimal. Lalu yang berikutnya adalah poin ketiga, good communication skills and public speaking. Kenapa ini penting? Karena sepengalaman saya, ketika kita tidak dapat berbicara dengan baik, atau tidak ada keterampilan berkomunikasi dengan baik. Contoh, kita itu harus bisa memposisikan siapa lawan bicara kita. Ketika kita berbicara dengan profesor, dan kita berbicara dengan orang yang lulusan SMA, tentu saja itu menjadi dua hal yang berbeda. Ada yang datang tangkapnya cepat, ada yang datang tangkapnya kurang cepat. Nah, disitulah kemampuan komunikasi kita diuji. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita supaya mereka dapat paham apa yang kita inginkan, apa yang kita targetkan di suatu pekerjaan. Nah, berikutnya ada public speaking. Public speaking ini kenapa penting? Karena setiap pagi itu kalau di perusahaan kami dilakukan namanya safety talk atau toolbox meeting ketika sebelum mulai pekerjaan, di mana koordinator lapangan atau misalkan HSE, inspektornya melakukan briefing safety talk seperti standar keamanan yang digunakan, APD-nya sudah lengkap atau belum, lalu mitigasi-mitigasi terhadap pekerjaannya seperti apa. Jadi harus mau dan harus mampu untuk berbicara depan umum. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu, masih malu, masih sebagainya, mulai dari sekarang dilatih mumpung masih kuliah gitu. Biasakan terbuka, biasakan untuk berbicara di depan banyak orang, karena ini adalah skill yang sangat penting juga ketika nanti teman-teman bekerja. Nah, berikutnya yang keempat adalah harness and integrity. Jadi, ketika di lapangan atau ketika kita bekerja, kita itu harus menjadi suatu individu yang jujur. Kenapa saya bilang jujur? Karena jujur itu tidak pungli, jujur tidak manipulasi data, jujur tidak neko-neko terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP ataupun safety prosedur. Nah, ketika suatu individu sudah menerapkan kejujuran dalam dia bersikap, dalam dia bertindak, dalam dia berbicara, maka akhirnya kumpulan individu ini akan membentuk suatu unit atau suatu mutu yang berintegritas. Jadi peran kejujuran juga penting sekali. Analysis and problem solving. Seperti yang saya jelaskan tadi, banyak sekali pekerjaan itu banyak masalahnya, tipe-tipe masalahnya, teknis, non-teknis. Nah, kita itu harus biasa kritis, harus biasa juga untuk mencari solusi. Jadi ada masalah A, solusinya seperti apa, masalah B, solusinya seperti apa. Intinya adalah berpikir taktis gitu di lapangan tuh. Jadi sedikit-sedikit, wah jangan kayak gitu. Jadi kalau udah di dunia pekerjaan, terutama apalagi di lapangan ya, itu harus kritis dan cepat gitu. Ada masalah selesaikan. Cuman mungkin ada beberapa masalah juga yang sulit ketika sudah bersinggungan dengan faktor isu sosial ataupun dengan sisi dari biaya. Nah, itu sih beda lagi. Tapi yang jelas kita itu harus mampu menyelesaikan masalah yang masih kita mampu selesaikan. Kenapa hal-hal ini penting? Jadi kelima hal ini akhirnya akan membentuk suatu sikap. Nah, sikap ini yang penting sekali sebagai seorang engineer itu miliki, yaitu adalah engineering judgment atau keputusan teknis. Jadi ketika sudah di lapangan itu banyak sekali masalah, baik itu misalnya masalah teknis ataupun non teknis, kita harus bisa memutuskan. Nah, sebelum memutuskan sesuatu itu, kita harus mempunyai yang namanya good communication skill, harness, analisis, SOP-nya harus paham. Lalu teamwork, kita mendengar aspirasi gitu dari bawahan kita seperti apa yang terbaik gitu. Karena belum, kayak misalkan masalah itu belum tentu kamu tuh pasti yang paling tahu. Kita juga perlu melibatkan orang lain untuk berdiskusi. Nah, sebelum, kenapa pentingnya engineering judgment ini? Karena untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu pasti banyak decision atau adjustment-adjustment yang dilakukan di lapangan.
Jadi kita harus bisa berpikir dengan jernih dalam menerapkan tersebut sebelum menentukan keputusan apapun. Nah, ini adalah how important to be a good engineer. Jadi, balik lagi ke tema saya. Kenapa peran penting engineer di survei dan penyelidikan tanah pada PT Atria Sositer KSA? Ini saya nggak berharap hanya di PT Atria aja yang saya tanamkan ke teman-teman saya di Atria, tapi saya harapkan teman-teman pun nantinya akan menerapkan. Kenapa sih penting banget menjadi seorang engineer yang good gitu? Karena secara khusus di survei penyelidikan tanah, kami itu ujung tombak. Jadi kenapa saya bilang ujung tombak? Ketika yang tadi saya bilang sequence tahapan pelaksanaan konstruksi, pertama ada feasibility study. Kami itu ada di tahap staging yang pertama. Ketika data tanahnya itu benar, tidak ada manipulasi, tidak ada otak-atik data tanah, dan sesuai dengan SOP yang kami terapkan supaya mutunya terjaga, otomatis tahapan berikutnya, DD-nya, desainnya pasti benar atau perencanaannya. Yang terakhir, ketika pelaksanaan konstruksi pun pasti benar, ketika dari awalnya sudah benar. Nah, coba dibayangkan kalau misalkan data tanahnya udah main-main, otomatis ya udah poin 2, 3, 4-nya ya jelas pasti nggak akan benar juga. Sehingga saya selalu menerapkan jangan pernah main-main di survei dan penyelidikan tanah ini, dikarenakan kita ini ujung tombaknya. Kalau kita main-main, otomatis amburadul semua pekerjaannya, udah pasti nggak beres, dan saya sangat tidak ingin ada yang namanya di kemudian hari itu pancang nggak bisa dipasang lah, atau pancangnya ya bahasa sudah ngegrolong gitu ya, masuk gitu. Janganlah, jangan sampai terjadi seperti itu, dan saya harap teman-teman juga menerapkan sifat yang tadi saya jelaskan. Terakhir, nah ini intermezzo aja karena durasi juga, ini adalah potret alumni teknik sipil Universitas Kristen Maranatha yang sekarang masih aktif bekerja di PT Atria. Pertama, saya sendiri, saya alhamdulillah masuk di Atria dari tahun 2017 bulan September. Sekarang jabatan saya dari tahun 2020 kemarin bulan Januari adalah Kepala Divisi Soil Investigation. Lalu di bawah saya, ini ada Pak Ilman. Pak Ilman, hadir Pak Ilman ya? Pak Ilman Misramdani Rahman. Dia bergabung, beliau ini angkatan 2014, sipil Marnat. Gabung dari tahun 2018 bulan Mei sampai dengan sekarang. Lalu ada Teh Susan. Teh Susan ini baru gabung dari tahun 2020 bulan Maret di bawah. Lalu nah, ini ada Esa. Esa juga baru gabung Maret 2020 sampai dengan sekarang. Itu dokumentasi dia di TPKI Semarang. Nanti mungkin Esa juga bisa sharing seperti apa kondisi di lapangan. Lalu ada Jessel. Jessel ini baru gabung di bulan Juni 2020. Sampai sekarang dia sekarang masih di Gresik, proyek BMS. Nanti mungkin kita bisa komunikasi dengan Jessel juga. Saya sudah minta untuk share kondisi di lapangan seperti apa secara live. Berikutnya adalah Atep atau Nurdiana, angkatan 2011, sama seperti saya. Dia adalah Kepala Divisi Laboratori Soil. Jadi itu fotonya masih jadul. Waktu itu masih di ospek di lapangan. Nah, terakhir ini Silva. Silva, nah ini divisi struktur tahun 2018, join bulan Agustus. Dia alumni angkatan 2014 sama dengan Susan. Kebetulan kalau dia banyak proyeknya di kafe. Ya, mungkin segitu aja sharing dari saya. Barangkali kita langsung masuk sesi tanya jawab aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata juga. Terima kasih. Untuk Mimin, silakan dilanjut. Ya, terima kasih banyak, Pak, atas pemaparan materinya. Sekarang akan saya buka sesi tanya-jawab. Untuk audiens yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau chat yang nantinya akan saya bacakan, atau menggunakan fitur raise hand dan menyalakan audionya. Bisa dimulai. Untuk pertanyaannya. Ya, buat Saudara Ariel, silakan menyalakan audionya dan langsung bertanya.
Ya, terima kasih, Saudara Pinky. Saya mau bertanya, Pak. Bapak tadi menjelaskan mengenai penyelidikan tanah dan sebagainya. Nah, seringkali kan di lapangan itu data-data seringkali tidak masuk akal, maksudnya tidak memenuhi syarat gitu. Nah, apakah engineering judgment itu dibutuhkan pada saat itu dan seberapa sering gitu engineering judgment dibutuhkan pada saat data yang seharusnya sangat penting, yang seperti Bapak bilang tadi sebagai ujung tombak, ya tapi malah misalnya engineering adjustment-nya lebih digunakan gitu. Nah, seberapa sering Pak kita menggunakan engineering adjustment? Terima kasih, okay. Pak. Terima kasih, Mas. Siapa tadi? Ariel ya? Iya, Pak. Oke, okay, Mas Ariel. Jadi, terima kasih pertanyaannya. Jadi, intinya itu kalau saya tangkap pertanyaannya tentang ketika ada ketidaksesuaian data, seperti apa keputusan yang diambil gitu. Benar seperti itu ya, Mas? Iya, Pak. Oke. Okay. Jadi gini, Mas Ariel. Saya bilang tadi di tahap pertama sebelum dilakukan engineering adjustment, kita harus paham SOP dulu ya. Nah, insya Allah ketika memang SOP sudah terlaksana dengan baik dan benar, tidak akan ada yang namanya data tidak sesuai. SOP itu baik dari SDM-nya yang tahu dengan pekerjaan ataupun alat yang digunakan. Ketika semua start sudah sesuai dengan standar, insya Allah hasilnya sesuai juga. Nah, kalau saya biasanya menerapkan untuk teman-teman di bawah saya seperti Ilman, Jessel, ataupun Esa, ketika ada data yang tidak sesuai dengan praktek di lapangan, bagaimana cara kita mengambil UDS atau misalkan SPT, reject. Reject itu dalam arti ya kita menolak ketika data itu tidak sesuai dengan standar yang kita terapkan. Artinya kualitas itu jangan main-main sama yang namanya kualitas. Jadi engineering adjustment di sini ya, ya udah reject aja datanya. Lebih baik kita rugi, ngebor ulang, daripada kita main-main sama data. Mungkin seperti itu ya, Mas, ya jawabannya. Terima kasih, Mas, pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih, Pak, jawabannya. Sudah cukup jelas, saya jelaskan ya, Mas? Aman ya? Iya, Pak. Oke, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, ini ada pertanyaan dari Saudari Priscilia. Pak, kalau membahas tentang lima hal untuk menjadi good engineer, tadi kan ada bahasan kalau di lapangan kita perlu menjadi orang yang praktis. Apakah ini dapat diartikan juga fleksibel? Jika iya, bagaimana jika keputusan yang kita harus ambil tidak sesuai dengan SOP? Oke, terima kasih Mbak Priscilia pertanyaannya. Jadi, maksudnya menjadi orang praktis apakah ini? Ya, jadi suatu pekerjaan di lapangan itu kan dinamis, Mbak. Jadi dinamis ini kita itu nggak sifatnya nggak kayak beton yang rigid atau kaku. Tentu saja kita harus menjadi pribadi yang fleksibel dan dynamic gitu. Jadi ada batasan-batasan di mana kita harus menjadi pribadi yang fleksibel. Ketika kita berbicara fleksibilitas dalam misalkan jam kerja, misalkan bagaimana kita berurusan dengan LSM, bagaimana kita menghadapi klien, itu tentu kita harus menjadi orang yang fleksibel. Tapi kalau sudah menyangkut SOP, seperti yang saya jelaskan tadi ke yang bertanya sebelumnya, Mas Ariel ya, jangan ada yang namanya toleransi. Kenapa? Karena kalau yang namanya SOP itu, jangan main-main. Saya bilang tadi, karena dunia sipil di bidang survei dan penyelidikan tanah itu adalah ujung tombak, kalau kita main-main sama yang namanya data tanah, otomatis mereka juga jelas tidak akan berhasil. Jadi fleksibel di sini, fleksibel untuk hal-hal yang tidak bersifat mutu pekerjaan. Kalau sudah menyangkut mutu pekerjaan, jangan main-main. Mungkin seperti itu aja ya Mbak Priscilla yang bisa saya bantu jelaskan. Sudah jelas atau belum, Mbak? Iya, sudah, Pak. Terima kasih jawabannya, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, lalu ada pertanyaan lagi dari Saudara Joseph. Selamat sore, Pak. Saya ingin bertanya apakah saat masuk dunia kerja akan diajarkan lagi atau harus sudah bisa? Kalau akan diajarkan lagi, apa saja pengetahuan atau kemampuan minimal seorang engineer? Terima kasih. Oke, selamat sore, Mas Joseph Paliama ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, intinya adalah pertanyaannya kalau
kalau udah masuk kerja diajarkan lagi nggak gitu ya? Terus bekal apa aja sih yang harus kita siapkan sebelum kita bekerja, seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya saya jelaskan, gambarkan secara umum aja. Kalau bekal yang harus dipunyai oleh seorang engineer, saya selalu menerapkan IQ itu penting, tapi akhlak itu lebih penting lagi. Orang yang berakhlak sudah pasti cerdas, tapi orang yang cerdas belum, orang yang pintar belum tentu berakhlak. Nah, maksud saya di sini adalah pengetahuan tentang ilmu sipil, saya yakinlah Anda, teman-teman sekalian yang lulus dari Maranatha itu pasti mumpuni. Ada ahli struktur, ada yang bidang geoteknik, ada yang MK, air, transport. Nah, cuman yang lebih penting lagi, sebenarnya saya ingin menekankan itu, jangan sampai menjadi individu yang kita hanya pintar saja, tapi kita tidak ada empati untuk berbicara ke orang lain. Nah, itu harus dimiliki juga sebagai seorang engineer yang baik, karena kita ini hidupnya itu bersosial, di dunia proyek itu sosial sekali mas sistemnya, tidak ada satu orang bekerja sendiri. Saya itu selalu membiasakan satu kesatuan atau unit, jadi nggak ada yang kamu ini nggak bisa, itu harus kerjasamanya harus baik. Nah, kalau misalkan pertanyaan yang diajarkan lagi atau enggak, jadi tentu saja kalau di perusahaan saya, di FPT Atria, itu akan dijelaskan lagi. Sebelum kamu berangkat ke lapangan itu, pasti ada briefing dulu. Seperti apa kakaknya, seperti apa BOK-nya, atau seperti apa kondisi di lapangannya. Itu pasti ada yang namanya briefing. Tapi seharusnya untuk perusahaan-perusahaan itu pasti akan diajarkan lagi. Tapi balik lagi, mas, saya ngasih bocoran aja, bukan aku takutin. Itu balik lagi tergantung dari atasan kamu nantinya. Ada atasan yang melepas gitu. Nih kamu kerjain ini, nih kamu kerjain ini, nggak dijelasin seperti apa, kamu disuruh cari tahu sendiri, mau kamu googling, mau kamu nanya teman, itu bisa, dan itu terjadi. Jadi, balik lagi, itu balik, sebenarnya kalau diajarkan atau enggak, saya nggak bisa menjamin ya, karena itu gimana atasan mas nantinya ketika mas bekerja. Ya, saya berdoa supaya mas dapat atasan yang membimbing mas dengan baik, dan kalau mas nggak tahu ya dibantu, bukan dilepas begitu saja. Mungkin itu aja ya mas Joseph, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi dari Saudari Sabina. Sore Pak, saya ingin bertanya, seorang analisis itu kan dibutuhkan dalam mengecek kualitas komponen alat bangunan. Kualitas seperti apa yang dapat dianggap layak, Pak? Terima kasih. Oke, Mbak Pinky, boleh izin sebentar, Mbak? Itu ada Jessel. Jessel, bisa nyaut Jessel? Jessel. Halo, halo, ya Pak. Jessel, Mbak, saya ya. Boleh izin untuk share screen kondisi Jessel di lapangan nggak untuk gambaran ke teman-teman? Jessel masih di lapang, Jessel? Iya, masih di lapang, Pak, masih di lapang. Oke, saya izin Mbak Pinky ya untuk Jessel share. Oke, Sel, tolong di-share aja kondisi di lapangan seperti apa saat ini update-nya ya. Kebetulan Jessel ini lagi di Gresik buat gambaran ke teman-teman seperti apa. Oke, Sel, dipresentasiin aja secara singkat laporan sore hari ini. Ya, selamat sore, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, Himasip, waduh. Terima kasih atas kesempatan juga sama Pak Adit. Ya, ini kebetulan saya masih ada di lokasi proyek di Gresik. Kami ada pekerjaan konsultan untuk pembangunan dermaga. Nah, di sini kita... Saya udah baru satu bulan setengah di sini, proyek pertama. Ini gimana ya cara? Oh ini. Jadi kita rencananya untuk melakukan di sini pengeboran sejumlah 6 titik. Mungkin kalau di sini agak jauh yang ngelihatnya ya. Ya, posisinya ya. Ke lokasi saya. Ya, posisinya itu di depan Mooring Dolphin, kalau bisa kelihatan itu kecil. Jadi kita udah sempat ke darat lagi tadi habis kerja. Ya, paling apa lagi, Pak? Oke, Jessel. Jadi coba diceritakan secara singkat aja metode yang sekarang kita gunakan untuk pemasangan bagan. Ya, jadi ditonton sama adik-adik ini. Mungkin tadi kan Pak Adit sudah sedikit menyinggung tentang kendala-kendala di lapangan.
Nah, khususnya di proyek ini kami mendapatkan kendala yang cukup menghambat lah. Kendala non-teknis. Jadi di sini kondisi alamnya arus sama gelombang tinggi. Jadi kami juga sempat kewalahan bagaimana cara melakukan pengeboran di sini. Nah, pertama kami coba pakai bagan. Bagan rakitan bambu. Ini masih ada kebetulan puing-puingnya. Ya, bisa dilihat. Nah, kami pertama coba pakai itu, tapi memang belum berhasil. Nah, setelah itu kami coba pakai ponton. Ini rakitan ponton. Sama, masih belum bisa dilakukan, soalnya arus dan gelombang cukup tinggi. Akhirnya pada saat ini kami mencoba untuk melakukan perakitan bagan menggunakan pipa galvanis, pipa besi. Nah, itu material-materialnya. Kebetulan juga ini barusan kami eksekusi hari ini, walaupun keburu ombaknya udah tinggi lagi. Paling besok pagi kita akan coba lagi memanfaatkan gelombang turun sama arusnya turun gitu. Paling untuk update itu, Pak. Oke, Jesal, terima kasih laporannya. Terima kasih juga kesempatannya sudah share kondisi di lapangan ya. Selamat bekerja, utamakan keselamatan. Siap, siap, Pak. Oke, Mbak Pinky, saya lanjut lagi ke sesi tanya jawab ya. Jesal, terima kasih, Jesal. Silakan. Ya, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, mantap. Ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Sabina Lia Gita. Saya ingin bertanya, seorang analisis itu membutuhkan dalam mengecek kualitas komponen alat bangunan. Kualitas seperti apa yang dapat dianggap layak, Pak? Oke, mungkin karena ini pertanyaannya universal ya, saya akan membreakdown secara khusus di karena saya bidangnya soil investigasi. Jadi kualitas seperti apa yang dapat dianggap layak, Pak? Saya kasih contoh simpel aja. Untuk pengambilan SPT. Jadi pengambilan SPT itu ada metode yang diterapkan. Pertama, ketika dilakukan standar penetration test itu, tinggi jatuh itu harus diperhitungkan. Pertama, 76 cm toleransinya itu 1 cm. Berikutnya, beban hammer. Beban hammer itu harus 63,5 kg. Kalau misalkan kurang dari itu, maksimal itu di 62 kg. Nah, terakhir kemiringan. Si stang itu harus tegak lurus, sedangkan spindle nggak boleh ada kemiringan lebih dari 5 derajat. Nah, jadi kualitas seperti itu yang dijaga metodenya. Kalau misalkan bangunan, ya itu terlalu luas ya, tapi saya kasih gambaran aja mungkin di seperti apa ketika dilakukan SPT. Terima kasih pertanyaannya Mbak Sabina, sudah cukup jelas mungkin ya. Oke, Mbak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya, Mbak. Ada pertanyaan dari saudara Atma. Selamat sore, Pak. Saya ingin bertanya untuk soil profile, apakah menggunakan software? Kalau iya, boleh tahu software apa? Terima kasih. Kalau soil profile itu kami menggunakan AutoCAD, Mas. Mas ya ini ya, Atma Satria laki-laki ya. Ya, terima kasih Mas Atma pertanyaan. Jadi kalau soil profile itu kami biasanya menggunakan AutoCAD. Jadi borlok dan soil profile kami menggunakan AutoCAD karena sebenarnya bukan jadi perhitungan, tapi itu hanya mendraft gambar aja. Gambar dari lapangan, borlok lapangan dipindahkan ke versi AutoCAD-nya. Seperti itu aja mungkin ya, Mas Atma. Terima kasih pertanyaannya. Baik, dilanjut aja ya, Pak. Ada pertanyaan lagi dari saudara Ahmad. Assalamualaikum. Perkenalkan, Pak, saya Ahmad Nur Hidayat. Pak mau bertanya, menyambung dari pertanyaannya Mas Ariel tadi. Data kita sudah real nih, dan sudah sesuai SOP juga, namun data masih amburadul, apakah akan dilakukan ulang survei atau bagaimana ya, Pak? Dan juga bagaimana cara pengendalian kegiatan saat terjadi longsor di lubang pengeboran? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ahmad pertanyaannya. Jadi, jika pekerjaan sudah sesuai dengan SOP, namun data masih amburadul ya, apakah dilakukan ulang survei atau bagaimana? Ya, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu. Salah dilakukan ulang survei. Pak Ilman, mungkin Pak Ilman bisa menjelaskan lebih lanjut nanti. Jadi kami pernah ada pekerjaan juga, Mas, di Balikpapan.
di mana waktu itu ada protes dari klien. Klien ini merasa bahwa SPT yang kami lakukan tidak sesuai dengan SOP, sehingga akhirnya karena kami tidak ingin mengecewakan klien, dan sebenarnya kalau secara SOP itu pengawasnya itu Mas Ilman kebetulan yang di lapangan, tapi karena kami menjunjung tinggi satisfied-nya klien atau misalnya kepuasan klien terhadap pekerjaan yang kami lakukan, kami sempat melakukan namanya mengulang survei. Waktu itu bor itu sudah kedalaman 30 meter, tapi kami cabut, lalu kami pindah titik kurang lebih 2 meter dari lubang yang sebelumnya, dan kami melakukan pengeboran ulang. Bahkan tidak hanya itu saja, waktu proyek di, kalau nggak salah itu proyek Satui juga, Ilman juga, bukan Ilman, ya di Satui, pernah ada pekerjaan juga, kami melakukan pengeboran ulang juga, karena terindikasi bahwa SPT yang dilakukan juga tidak sesuai dengan SOP. Jadi kalau untuk melakukan ulang survei itu tentu saja kami lakukan, jika memang tidak sesuai dengan standar. Nah, menjawab pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pengendalian kegiatan saat terjadi longsor di lubang pengeboran? Jadi biasanya tuh Mas, kalau longsor itu ini bisa dibayangkan lubang ya. Nah, lubang ini itu ketika si master bore tidak memasang casing di lubang bornya, biasanya itu akan terjadi namanya kelongsoran. Sehingga penting sekali untuk senantiasa menutup lubang bor ketika aktivitas pengeboran sudah selesai dilakukan. Nah, kalau misalkan lubang longsornya sudah longsor ketika dilakukan pengeboran, nah itu sebenarnya yang lebih paham itu untuk mengatasi master bore. Saya dan master bore, kalau misalkan uji pengalaman, bagaimana mengantisipasi stang kejepit, casing kejepit, dan misalkan lubang-lubang yang runtuh, nah itu jauh lebih ahli sebenarnya master bore. Saya bilang tadi, ada yang namanya timor. Kita itu di sipil S1, tidak diajarkan gimana sih caranya. Ini lubang bor runtuh, nah gimana caranya selesainya? Enggak. Tapi itu tuh pengalaman-pengalaman yang kami hadapi di lapangan, sehingga nantinya akan ada sense sendiri di mana ketika lubang runtuh, lapisan tanahnya seperti apa, nah penanganannya seperti apa. Tapi itu tuh based by experience aja gitu mungkin Mas Ahmad ya. Terima kasih. Pertanyaannya udah jelas mungkin Mas atau gimana? Oke, terima kasih Mas Ahmad. Baik, dilanjut saja ke pertanyaan berikutnya, ada dari Saudara Yanuar. Selamat sore, saya ingin bertanya dari soil investigasi yang dilakukan, bagaimana cara mengontrol dari segi project kontrolnya? Oke, terima kasih Mas Yanuar. Bagaimana cara mengontrol dari segi project kontrolnya? Nah, untuk project kontrol sendiri biasanya sebelum dilakukan survei di lapangan, itu kan pasti ada yang namanya kick-off meeting, lalu ada briefing internal. Nah, project control, jadi saat kick-off meeting itu biasanya kami sudah memaparkan schedule, time yang dibutuhkan untuk melakukan eksekusi pengeboran. Contoh, misalnya pengeboran 3 titik, kami memerlukan satu mesin, sehingga dalam waktu 14 hari itu sudah selesai 3 titik. Jadi project control itu sebenarnya lebih refer ke scheduling yang kami buat di awal. Nah, apabila ada hambatan atau delay, nah biasanya kami, apakah kami menambah bor atau kami menambah alat. Cuman, biasanya kalau di pengeboran sih lebih ke menambah kuantitas alat aja. Atau misalkan menambah jam kerja. Nah, tahapan pertamanya biasanya menambahkan jam kerja atau lembur. Atau kedua, misalkan menambah alat. Jika behind-nya sudah besar sekali antara kurva aktual dan plan-nya. Gitu. Terima kasih Pak Yanuar, mungkin gitu aja jawaban dari saya. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Saudara Adrian. Mas Adit mau bertanya, kebiasaan dari perusahaan Atria, apakah melakukan satu tes saja atau ada uji pembanding sebagai compare data? Atau hasil bore log yang tidak sesuai akan langsung diulang? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adrian. Bagus ya ini pertanyaannya. Tentang komparasi data. Jadi, komparasi data ini sebenarnya penting sekali, atau data pembanding, saya biasa bilang itu. Ketika ada suatu pekerjaan di lapangan, biasanya itu, contoh ya, sondir, DCPT, sama bor. Nah, ini tuh biasanya jadi data pembanding. Kenapa saya bilang data pembanding? Jadi, data sondir yang dihasilkan, KIC-nya itu nilainya berapa? Itu adalah empirisnya terhadap SPT di pengeboran.
Nah, kedua hal ini tuh harus match. Jadi antara hasil sondir dan hasil pengeboran SPT-nya itu harus match. Ketika tidak match, ya tentu saja akan timbul pertanyaan, loh, ini kok bisa beda? Gimana sih? Siapa yang, ya bukan siapa yang salah, tapi siapa yang tidak menerapkan SOP. Lalu, bisa juga kita punya data pendukung atau data teknis dari pekerjaan sebelumnya. Nah, biasanya kami minta ke klien, dan klien pun akan dengan senang hati memberikan. Nih, Pak Adit, misalkan ini data pekerjaan BOR di tahun 2015, nah kami melakukan 2020. Biasanya, seharusnya, data tersebut itu match atau tidak jauh berbeda. Karena kalau yang namanya tanah itu, mau berapa di tahun berapapun, mau range berapa tahun pun, pasti sama hasilnya. Kurang lebih seperti itu mungkin Mas Adrian ya. Dan ketika borlok tidak sesuai di sini artinya adalah biasanya kalau dari klien ragu, klien itu ternyata punya data pendukung, tapi dia nggak bilang ke kami gitu. Nah, kalau misalnya hasilnya beda, biasanya itu akan dilakukan namanya klarifikasi teknis. Nah, diundanglah konsultan yang mengerjakan di pekerjaan sebelumnya, diundang juga PT Atria. Di situ biasanya kami adu metode. Siapa? Ya, jadi sebenarnya bukan mau Pak salah-salah ya, tapi memang hal seperti itu terjadi. Nah, kalau dari Atria biasanya ngalah, ya udah kami aja yang melakukan pengeboran ulang, mungkin tidak sesuai. Biasanya kami undang juga klien untuk menyaksikan langsung pengeboran tersebut. Mungkin seperti itu aja Mas Adrian, terima kasih. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi apa ya? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Ya. Ya, kalau tidak ada yang akan bertanya lagi, kita sudahi sesi tanya jawabnya. Oh, bentar. Ini Pak Andri. Oh, ada Bu Maria sama Pak Andreas. Selamat sore Bu Maria dan Pak Andreas. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Andreas. Saya ditanya dosen pembimbing saya, Pak Andreas itu dosen pembimbing. Ya, ada pertanyaan Pak. Sore Kang Adi, terima kasih dan luar biasa untuk presentasi dan sharing pengalamannya. Mohon sharing pengalaman jika terjadi kecelakaan kerja, near miss, dan lain-lain yang terjadi di saat pengeboran onshore, nearshore, dan offshore. Dan bagaimana untuk cara pelaporan kecelakaan kerja tersebut serta bagaimana cara penanganannya. Hatur nuhun Kang Adit. Ya, terima kasih Pak Andreas. Lebih ke aspek K3 berarti pertanyaannya. Saya alhamdulillah juga ditanya tentang K3. Bukan teknis, Pak. Jadi gini, Pak. Saya mungkin cerita aja sharing pengalaman saya waktu 2017 di Lombok. Jadi ketika dilakukan pekerjaan pengeboran itu sempat terjadi kecelakaan kerja. Nah, si tangan dari salah satu asisten bor terjepit ke spindle atau misalnya lubang bornya. Nah, untung dikarenakan kami melakukan pengeborannya dengan APD lengkap sarung tangan, itu tangan itu nggak lepas. Jadi hanya tulangnya itu kelihatan, si kulit udah kecongkel semua. Nah, penanganannya seperti apa? Ya, pertama kami melakukan pertolongan K3 darurat di lapangan. Biasanya kalau misalkan sudah ada bekal K3, itu jadi handling kecelakaan di lapangan itu sudah tahu seperti apa. Pertama, lukanya itu seperti apa? Luka berdarah, berarti harus dibersihkan dulu, dibersihkan dengan air. Lalu dibungkus, supaya tidak rembes lagi darahnya keluar. Nah, kalau misalkan dari sisi administrasi, biasanya kami itu sebenarnya sebelum melakukan pekerjaan ada yang namanya JSA atau Job Safety Analysis. Nah, JSA ini adalah urutan pekerjaan-pekerjaan, mitigasi, dan resiko. Ketika ketiga hal ini sudah diterapkan, sebenarnya itu sudah tertekan kemungkinan terhadap kecelakaan kerja. Tapi jika memang sampai terjadi kecelakaan kerja, biasanya kami akan pertama melakukan pertolongan darurat terhadap si yang celaka. Kedua, kami akan melaporkan terhadap klien. Karena yang masalah seperti ini tidak bisa ditutupi. Karena selain sebagai temuan untuk klien, tapi ini juga menjadi ajang kami untuk berbenah ke depannya agar tidak terjadi kecelakaan yang berulang. Begitu mungkin Pak Andreas. Terima kasih. Baik. Apakah ada yang masih ingin bertanya?
Jika tidak ada, mari kita ke akhir acara webinarnya. Sebelum menutup kegiatan di sore hari ini, dimohon untuk para audiens men-scan QR code atau mengklik link yang akan diberikan panitia lewat chat untuk mengisi kuesioner evaluasi serta pendataan untuk sertifikat, karena pemberian sertifikat akan dilihat melalui absensi yang terdata. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. Ya, sudah meng-scan-nya. Sebelum menutup acara ini, dimohon kepada semua audiens untuk menyalakan kamera karena akan diadakan sesi foto bersama. Selamat sore semuanya. Dipersilakan untuk nyalakan ada Bang Adrian. Kamera. Ya. Ada Bang Adrian juga, Bang. Harus nongol dong. Cindra. Selamat sore, Bu Cindra. Banyak dosen-dosen juga ini ya. Adit. Wow, ini dosen-dosen semua ini, aduh. Terima kasih sharingnya. Menarik sekali. Sukses terus ya. Dimulai ya fotonya. Dipersilakan untuk menyalakan kameranya ya, Bang ya. 30 gitu. Oke, 1, 2, 30. 3. Tahan. 1, 2, 3. Lagi-lagi. Sekali lagi ya. Kita pakai mic. 1, 2, 3.
Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada host. Ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Rizky Rani. Saya telah meluangkan waktu untuk memberikan pemaparan. Semoga dapat berguna bagi kami semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua telah menghadiri acara webinar hari ini. Saya mewakili Ika Sima dan masih mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Untuk para audiens, silakan dapat meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Terima kasih juga untuk Ibu Hani, Pak Andreas, kesempatannya, dan dosen-dosen lainnya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Halo, Susan. Ada Susan, ada Esa juga itu, Pak. Andreas semua. Ada Ilman juga. Ya, ada Ilman juga tuh. Man, gimana, Man? Kabarnya, Man? Wih, ada Sofi. Kita reuni geotek di sini nih. Ya. Halo, San. Baik, San. Gimana? Baik, Bu. Susan katanya mau dikirim ke proyek, Bu, ngawas di Kali Abu 3 bulan. Kali Abu ya? Oh gitu? Kali Abu katanya. Kau bercanda. Ya. Pengen pengen belakang katanya. Ya mungkin Bu Hani, Pak Andreas, nanti insya Allah saya sama teman-teman di Atria siap membantu kalau ada yang mau kafe ataupun berkarir juga. Saya lupa bilang tadi. Saking Makasih, Dit. Ya, kalau misalkan nanti mau join di Atria, kerja praktek, nyari pengalaman gitu. Siap digembleng, Pak. Mahasiswa-mahasiswanya. Iya. Pasti perlu nanti tuh. Wah, dikirim langsung ke Pak. Lo kita tadi keluar tuh. Pak Desa Frizon. Halo, Bu. Selamat sore, Pak, Ibu. Wah, ada orang pelen. Oh, ada orang pelen, tapi gelap-gelap nih, Ki. Lagi di kampung, Pak. Ada klien, harus hati-hati, Pak, Bu. Ada klien, Bu. Ya, ada orang PU atau PU Papua. PU Papua. Wah, Andreas, halo. Tang, Teh, gimana kabarnya, Teh? Baik, Pak. Adikmu masih baik-baik kan di kampus ini? Tuh ada Pak. Yosef juga tuh, Pak. Jadi bukan saya yang PU-nya, cuma bukan saya aja, Pak. Ada Yosef juga, Pak. Oh, tapi yang dapat tanda tangan, Andre ya? Yang dari Pak Jokowi kemarin? Yosef. Oh iya, di Yosef. Ya, Bu. Halo, Bu. Bani. Halo. Bu, Pak, ini memang jadi rutin ya kalau seminar kayak gini, webinar ini ya? Program Bu dari yang tahu. Ya. Bu Ani yang tahu. Rencananya sampai Desember sih. Hmm. Ya, Davin. Sampai Desember seminggu dua minggu sekali. Dua minggu sekali, oh iya, Bu. Awalnya mulai waktu pas kemarin COVID-19, karena di rumah. Terus ya udah. Ngajakin beberapa orang untuk sharing, atau sama himpunan, dilanjutkan programnya terus sampai Desember. Jadi setiap Sabtu, dua minggu sekali. Oh, dan digantinya lah alumni yang bicara. Kalau ada yang mau, boleh kontak nanti, kita daftarkan ya sama himpunan. Ya, kemarin. Bang Andre itu, Bang Andre, bos PU. Andre. Ketua, bos PU ya. Nih. Safri John, Pak. Bu. Ridokor, bos hidrokor itu. Sudut pandangan. Orang hidrokor ada Pak Andreas juga, Pak. Bang Adrian itu, Pak. Bang Adrian. Gece turun juga tanah, pertanahan. Dan gitu, John. Nanti kita bikin grup hidrokor, kan? Iya, Pak. Adiknya mulai. Adik banget tadi live-nya apa? Siapa? Jessel ya? Jessel lagi di ospek sama Adit nih kayaknya, disuruh live di lapangan. Oh iya, Pak. Gak boleh pulang, kata saya. Tunggu dulu kamu. Saya beres ngomong, baru boleh pulang. Kalau ngomong-ngomong pulang, Sabri John jagoannya lah. 3 bulan di Vessel itu. Waduh, Pak. Udah busuk di situ, John.
Bang Eca udah balik ya? Bang Eca udah balik. Baru balik ya sama Sultan? Udah balik, Pak. Udah balik ya? Udah balik, Pak. Lagi pada cuti. Ya, dia aktivitas di darat berarti kan? Iya, Pak. Natuna udah beres kan? Tinggal masuk lab ya, John? Iya, ya, Pak. Lagi... Oke, Pak. Ya, John lagi rame Semarang tuh. Semarang lagi proyek itu, Dit. Proyek internasional apa? Iya. Pelabuhan Peti Kemas, Dit. Ya itu kemarin saya ngebor di situ Pak, si Esa tuh Pak yang ngawas Pak. 5 titik Pak di CY-nya, container yard-nya Pak. Ah ya, siapa John yang kebagian di offshore ya John ya? Iya Pak. Wah, Semarang lunak semua Pak SPT-nya Pak. Ya, tadi kan makanya saya munculin kecil-kecil semua. Ya. Kayaknya udah pas lah ya Geotek bikin seminar internasional ya kayaknya. Udah udah mendunia nih proyek-proyeknya kan. Iya Pak. Enggak udah siap lah kita Pak. Enggak kalah sama Gajah Didu Pak sekarang Pak. Ya, mantap lah, mantap, mantap. Mantap. Merpati Pak, terbang Pak. Sekarang merpati Pak. Jangan lupa nabung, masuk profesi. Iya Pak. Marnat ada profesi nanti Pak jadi Pak, insinyur Pak. Mudah-mudahan nanti doain aja, mudah-mudahan nanti. Wah, daftarlah nanti Pak, Ilman susah Pak. Saya Pak, daftar Pak. Langsung ya. Suruh sekolah semua, Pak. Waiting list berarti ya. jadi mahasiswa angkatan pertama nanti, Pak. Ah, amin, ya, amin, Pak. Amin. Kayaknya rame tuh kalau bikin profesi insinyur tuh. Seru. Iya, Pak. Insinyur. Si Rizka di mana sekarang, Rizka? Rizka lagi sekolah, Bu. Lagi oh, iya, Rizka lagi sekolah, Bu. Iya, sama Ivan ya. Oh, iya, Rizka. Ya. Rizka. S2 Rizka ya? S2 Dit, S2. Waktu ketemu Pak. ketemu di Sabuga itu waktu ngambil jaket alma mater. Oh. Barengan gua. Kemarin ngambil jaket barengan. S2 di sekolah Bu saya, Bu. Nah, lanjut lagi. Sama Ivan ya? Bareng sama Pak Ivan. Ivan ambil STJR-nya, Pak. STJR-nya. Saya ambil rekayasanya, iya. Iya. Pura-pura lupa, John, pas ngambil jaket alma mater, John. Wah. Oh gitu, Pak. Aduh. Iya. Aduh. Pelanggaran tuh, Pak. Saya gak lihat apa-apa, Pak. Saya dikasih tahu Safri, John. Itu panjang sekali. Pelanggaran kode etik. Pelanggaran. Sama Mbak Nina, sama Mbak Nina. Mbak Nina lagi berjuang, ya? Iya, Pak. Lagi persiapan juga, Pak. Indra kok nggak on-frame ya, Indra Hermawan, nih. Kemarin sama Mas... Sama